Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali ke channel saya. Jadi tadi kan saya bikin video tentang bagaimana cara mendapatkan pin adsen ini. Setelah ini saya akan unboxing. Tadi udah lumayan kusabak dikit, tapi kayaknya ini kalau nggak didokumentasikan kayaknya sayang gitu. Jadi langsung aja. Oh ya, bagi yang baru hadir jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube saya. Ya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum nonton video sebelumnya bagaimana cara mendapatkan pin ini, silahkan nonton dulu. Dan sebelumnya lagi ada video pengambilan surat cinta ini. Oke, langsung aja kita unboxing ya cuy. Ini hati-hati nih. Remove side each first. Nah, harus hati-hati cuy. Ini momen-momen menegangkan bagi seorang YouTuber pemula seperti saya. Mungkin di sini banyak juga YouTuber pemula, entah itu YouTuber di bidang apa ataupun di channel apa yang bahas traveling atau konten kreator lainnya. Selamat datang. Salam perjuangan dari pejuang monetisasi YouTuber-YouTuber kecil seperti saya kayak gini. Nah, isinya apa sih? Nah, ternyata isinya kosong. Kosong. Tuh, kosong. Masih kosong. Nah, apa sih sebenarnya sih? Nah, mungkin banyak juga di video-video sebelumnya atau di video orang lain, ternyata isinya ini cuma pin kayak gitu. Enggak ada isi apa gitu. Ini pin untuk memverifikasi pendapatan nanti masuknya kemana gitu nih. Ini verifikasi alamat yang tadi saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti verifikasikan ini pinnya ini. Kita buka lagi. Ini momen-momen mendebarkan cuy. Pokoknya pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semangat. Jadikan ini sebagai hobi. Nah, kalau kayak gini hobi kan, mungkin yang hobinya masak atau yang hobinya apa itu, jadikan konten kayak gini kan ya, jangan jadi kayak pendapatan utama gitu. Mungkin kalau udah besar ya bisa, tapi hanya yang kayak masih kecil gini ya, buat passive income kayak gitulah ya cuy ya. Ini kalau pakai gunting nggak bakal se asik ini nih. Kalau pakai gunting, ada gunting ini di samping, tapi kalau pakai gunting kurang asik. Yang penting sabar dan pelan-pelan. Nah, tuh kan ada pinnya. Pin bukan pinjol ya. Ini yang kita perjuangkan. Dulu saya juga kayaknya iseng berawal dari video. Ya, dulu itu hitungannya saya itu nge-YouTube ya di motor. Itu karena saya suka lihat motor-motor gitu, terus saya suka motor. Kemudiannya daripada nyimpen di HP yang mungkin memori, saya simpen aja di YouTube gitu. Ya, tapi di telat ini juga ditekuni lumayan menghasilkan. Kalau udah monet, kalau belum monet ya mengkis-mengkis. Nah, tadi ada pinnya ini, pinnya ditutup, pinnya ditutup. Nah, ini tutupnya pakai apa ini? Tutupnya ini tutup. Ditutup dulu pinnya, biar nggak kelihatan. Nah, ini kan di sini ada pin saya. Nah, jadi sekarang saya tag pakai apa aja lah. Ini pakai action cam, pakai helm susah. Saya tag pakai apa aja. Oke, gagal pakai HP, lanjut pakai helm aja lah, biar nanti editnya juga gampang. Nah, jadi kayak gini. Ini ada langkah-langkahnya. Masuk ke Google AdSense nih, Google.AdSense/blah blah blah. Kemudian langkah 2, klik icon gigi
dan pilih setelan. Terus ini akan gerigi seperti ini ya mungkin ya. Set. Terus setelan. Kemudian klik informasi akun. Nih. Klik setelan, klik informasi akun. Verifikasi alamat. Mana verifikasi alamat? Oh ini informasi akun. Nah ini masukkan PIN. Nah ini PIN-nya ada di sini. Kemudian nanti udah. Oke, sekarang kita masukkan PIN-nya dulu. Saya cut dulu ya. Oke, jadi sudah terverifikasi dan langsung terverifikasi selesai, verifikasi alamat juga sudah selesai. Nah, kan sudah tidak ada itulah pemberitahuan lagi verifikasi alamat. Oke, ini tuh sudah. Nah, jadi tadi ketika sudah memasukkan PIN, sudah kita refresh, jadi tidak ada pemberitahuan lagi di sini di akun, informasi akun juga sudah tidak ada yang harus disetel lagi. Gitu. Untuk pembayarannya juga sudah tidak ada notifikasi untuk memasukkan PIN kayak gitu. Biasanya kan di sini kan ada. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian video tentang memasukkan PIN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Giveaway Sekali dari Giveaway 98N. See ya.